Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perkenalan. Saya Hafizi Zahari, panggil je PG. Kiranya anda masih baru dalam channel ni, okey, PG Share banyak berkongsi tentang pertukangan dan seni kreatif untuk kita baiki rumah kita, repair yang sikit-sikit ataupun nak buat perkara-perkara di rumah kita. Okey, sampai bila kita nak upah orang, buat sendiri je bos. Okey, jangan lupa subscribe dan tekan button loceng supaya anda tidak terlepas dengan segala perkongsian dalam channel ini. Dan semoga segala perkongsian memberi manfaat untuk kita bersama. Okey. Assalamualaikum. Untuk perkongsian kali ini, saya nak tunjukkan bagaimana cara kita nak memasang dawai besi kepada sangkar kita, sangkar ataupun reban dengan cara yang mudah dan senang. Okay, untuk pengetahuan kita, dawai ni, sebelum tu saya nak terangkan, dawai ni dia ada banyak jenis dawai. Ada dawai yang, contohnya begini. Okay, kalau dawai ni, dia lembut, lembut dan dia bersalut dengan dengan plastik. Okay. Dan dawai ni pula adalah dawai yang keras. Dawai ni, kalau yang burung ataupun kita nak bela binatang yang kesayangan, yang mahal, disarankan gunakan dawai yang keras ni lah. Okay, sebab satu lagi kelebihan dawai ni, dia tidak akan berkarat. Pengalaman saya dah guna 10 tahun pun, insyaAllah dia tak ada karat ataupun reput. Okay, jadi bagi saya lah, dawai ni sangat baik. Dan bagaimana kita nak memotong dawai yang keras ni? Okay, di sini saya gunakan gunting dulu untuk memotong dawai ni. Okey, kalau kita tengok untuk dawai yang lembut ni, penggunaan gunting adalah antara yang tepat dan dan bagus juga lah. Okey, di sini saya nak tunjukkan bagaimana kalau kita gunakan gunting untuk menggunting dawai yang keras ni. Jadi kita perlukan gunakan tenaga yang kuat dan cepatkan tangan kita juga. Agak sakit lah. Kalau kita nak gunting sikit tak apa, kalau kita nak gunting banyak boleh lambat juga lah. Jadi ni kalau kita gunakan gunting,
Okay, terima kasih kerana sudi menonton. Okay, semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada sahabat-sahabat di luar sana. Jangan lupa tinggalkan komen, share dan subscribe tanda sokongan dan supaya channel ni lebih majulah kita kata, dan memberi semangat kepada saya juga untuk terus membuat video-video seterusnya. Okay, jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum.